Yo guys, morning. So, hari ni kita orang nak pergi ke park. Hari ni hari ketujuh kita orang di Uzbekistan. 17 hari bulan 12. Mia, kenapa sedih? Kenapa ni sedih? Allah syian. Allah syian. Pagi ni tak berapa sejuk sangat. Hari ni dalam 8 Celsius. So, hari ni kita berada di Samir. Where we are? Zoo? Hei. Dadah. Wow. Besar guys. Ini adalah salah satu tarikan pelancong terbaru di Tashkent. Sebelum ni tak ada. Tahun lepas aku pergi tak ada lagi. Besar wey. Tinggi. Fuh. Mia sleep. Malik just now wake up. Samir, jom. Don't touch. So, kita kena beli tiket dulu. Lepas tu baru boleh kita naik. Dan daripada atas tu kita akan nampak seluruh bandar Tashkent. Aku harap. Wow, Charles. Roller coaster. Kat sana ada roller coaster guys. Taman tema. Ketinggian dia adalah 72 meter. 12 minit satu pusingan. Dia punya jumlah berat dia adalah 298 tan. So dekat berbola gondola ni dia ada 50,000 biji lampu. So maksudnya donut tu maksudnya pieces. Ada 48 kabin. Dalam satu kabin boleh memuatkan 4 hingga 6 orang. Total berat dia boleh tampung 450 kg guys. So, jom. Are you ready? Come on, Samir. So, total 20,000 seorang dalam RM8 lah. Nak? Okay, jom. Yeah, VIP, not VIP. Are you ready? Yes. Hey guys, yang kat sana tu, yang korang nampak tu, itu adalah menara telekomunikasi. So dekat bawah tu ada taman tema. Ini baru lagi ni. Kat situ ada sungai kalau korang nampak. Wow, ini macam satu town diorang buat. Style lah. Dia style macam, apa orang cakap, style lama Uzbekistan. Tapi diorang buat mini punya, kecil. Tak apa, kejap lagi kita akan masuk dan kita akan explore. Wow, the view guys. The view. Kat sana tu ada bukit guys. Itu adalah Chim Gan. Imagine we stuck here. What? Imagine we stuck here. It's okay lah. Can sleep here. Mia okay tak ni? Mia okay tak ni? Alah. Ha? Nak jadi vlogger juga? Okay, so sekarang kita berada di yang paling tinggi ya ni. Ni tiang ni, bila tiang ni straight, ya kita lah yang paling tinggi sekarang. Ooh. Hi guys. Dekat bawah tu nanti aku akan buat B-roll. Sebab kamera B-roll ada dalam beg ni. Aku tak bawa keluar lagi. Biasalah bawa budak-budak tangan tak cukup nak kontrol semua. So dekat bawah tu nanti aku akan buat B-roll sikit. Tengok macam mana. Aku rasa lawa rasa kot. Wah, kat bawah tu ada lagi tu projek diorang nak buat tu. Apa tu? Macam mini stadium. Yeay, jom. Yeah. So, itulah dia. Sekarang ni
kita nak pergi jalan-jalan pusing dekat this area. How you feel? Like I want to vomit. You want to vomit? Yeah. So sekarang kita kita masuk dekat town yang kecil kita tengok daripada atas tadi. Wow. So guys, ini diorang buat memang saja untuk merasai suasana orang-orang Uzbek dulu. Masa zaman dulu macam ni lah diorang punya suasana. Tapi tak adalah lawa macam ni. Tak adalah batu-batu macam ni. Kalau korang tengok vlog Kiva, vlog Bukhara, suasana dia macam ni lah lebih kurang. So dekat sini Samarkand nama dia. So kira macam suasana dekat Samarkand style, pintu. So orang dulu punya pintu macam ni lah, kayu, dinding batu. Ini adalah tiang tradisi diorang juga. Kalau korang tengok vlog yang Kiva tu, ada satu masjid tu, nama dia Masjid Juma. Tiang dia macam ni lah. Ukiran kayu. Diorang punya craft memang cun. Nice guys, nice. So dekat sini pun ada jual macam baju-baju, kapet, tika, selendang. So ini adalah pattern Uzbek punya traditional. Like a woman. Woman head. Yes. So dalam ni souvenir. So ini kalau set mangkuk dia macam ni lah. Teh dia. Teh lepas tu ada mangkuk. Kalau bawa ke Malaysia ada orang nak beli tak rasa-rasa? So kat sini, this area Tashkent punya style. Pintu dia berbeza dengan Samarkand tadi. Penggunaan dia pun berbeza sikit. Orang-orang dulu macam ni lah guys. Dia pakai tanah liat je buat dinding. So lepas ni pada korang yang datang ke Uzbekistan, tak perlu lagi nak pergi ke Kiva ke apa ke semua. Datang sini je. Mini punya. Tapi feel dia lain sikit lah.
So dekat dalam ni banyaklah dia orang letakkan dekat dinding-dinding ni. Ini adalah craft-craft Uzbek punya style. Fabrik dia orang, ni macam tika. Pinggan. Korang tengok guys, detailnya tak detail. So aktiviti hari ni macam ni je, banyak berjalan, pusing-pusing tangan. Wow, dah ada Baskin Robin. Dulu tak ada Baskin Robin dekat Uzbekistan ni. Dah ada Baskin Robin guys. 2020 guys. Few days more. So ni kira macam theme park untuk budak-budak tengah menunggu untuk 2020 nanti. So guys, dekat Uzbekistan ni tak ada BD tapi ada Mr. Bilal. Nampak Mr. Bilal. Ini adalah kafe, nama dia Effendi style guys. Korang tengok glass. So sekarang kita lepak makan di restoran Effendi tadi. Samir, are you hungry? Restoran ni adalah Turkish restoran. Dia menghidangkan menu-menu makanan Turki. Kat sini kalau korang duduk, dia akan hidangkan roti juga. Tapi roti dia berlainan dengan Uzbek punya roti. Lepas tu teh. Teh dia cup macam ni guys. Kalau Uzbek restoran selalunya dia orang order green tea dengan lemon. Tapi yang ni black tea. So ini nama dia dolma. Okay, daun hijau ni, ini adalah daun anggur. So dalam dia ada nasi dan juga daging. So kita try. Ini adalah sour cream daripada susu. Rasa dia masam. Kuasa daripada daun tu, masam dia tu. So guys, aku order doner. Ini adalah masakan Turki. Ini ada ayam, ada daging lembu, ada nasi, ada tomato, bawang, salad. So Samir, dia order all the breakfast. Wow. So sini, oh Samir, don't eat this. This one spicy. Okay. Egg have chili. This one also have chili. Ini buah zaitun. Okay, ni cheese, berry, jam, sour cream. Ini roti. Wow. Apa ni? Ada cheese dalam. Sayur sikit. Cheese. Dada order sama juga. Donut dah. Charas? Beef donut. Mama? Just that? Malik makan fries. Have you ever tried a fries in a berry jam? No. Try it. Fries and berry jam. Malik, Samir. Wow, fantastic. Bombastic. Check a boom 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 tastic. So you will finish all this? Except the spicy one. Okay, except the spicy one. Jom makan. Oh, biro time. Oh, what lemon? I don't eat lemon. We'll be right back.
aku tak reti nak makan berdarah ni. Tapi aku cuba. Ayam dia slice guys, macam ni guys. Kita letak daging sikit. Kita roll like this. How did you do that? Entah. Ayam dia ni macam ayam kebab, dia slice-slice. Tapi guys, rasa dia lain macam lah. Sedap dia. Daging. So guys, lauk dia lagi banyak daripada nasi. This lauk I mix rice, dari jam, I could blend and masuk. Together. Oh, alhamdulillah. Dah kenyang. Punyalah banyak tadi kita orang makan. Total semua. How many total? Total 255,200 sum. Puh, dia punya bunyi. Tapi total dalam RM100 macam tu je. Tak adalah mahal mana, okey. Ha? Ni apa? Cermin? Sekarang kita jalan-jalan dulu sebelum balik. Pusing-pusing, ambil angin petang. Chill. Jom, guys. Ada satu komen hari tu tanya, tak ada river ke dekat sini? Sini ada river, guys. Ini river dia. Orang tengok air dia. Jernih. Bukanlah jernih, tapi bukanlah kuning. Wow. Beautiful. Lompat-lompat jatuh. Lepas tu cover line, I don't care. Sebenarnya sakit tu. Bestnya kalau kat Malaysia, suasana macam ni. Cuaca sejuk. Sekarang kita nak pergi ke satu tempat nak pasang subang untuk Mia. Sekarang ni jalan jam sikit. Orang balik kerja biasalah. So dekat sini guys, kalau orang melintas kereta wajib berhenti. Tak perlu tunggu apa yang tempat melintas warna hijau ke apa ke, tapi kalau ada orang melintas tempat jalan kaki, kereta mesti berhenti. Keutamaan dia adalah orang pejalan kaki. Macam tu juga kat negara-negara Eropah. Tu yang banyak kes bila masalah-masalah ni datang ke negara Asia. Banyak kena langgar sebab bila diorang melintas tu, diorang ingat kereta akan berhenti. Macam tempat kita, kita kena tunggu kereta tak ada ataupun tempat lampu isyarat hijau melintas tu baru boleh melintas kan. So, kita dah sampai. Let's go. Masa bermula. Pusing nak. White lah better. Ui, sama dia. Biar longkang macam tu. So, sekarang ni nak tindik Mia. Tindik telinga dia. Subang. Di tengah tidur. Так, теперь послушайте меня. Правой рукой вы её обняли. Левой рукой взяли за лобик, между грудями положили девушка вот так. Да. И ко мне вот так. Вот так, да. Держим крепко. Крепко держим. Э-э-э.
Молодец. Malik. Sambil cakap dapat Malik pula. Ni nampak, ni nampak. Ni. Ni berdebat nanti kan. Ha. Nanti kan. Malik nak? Nak. 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 Tak boleh. Okey, budak-budak pun dah buat perangai. Masing-masing dah mengamuk. Malik dah mengamuk, dah ngantuk tu nak tidur. Sekarang ni kita nak balik rumah. So dekat sini family belah bini aku tak ada kereta, jadi kita orang pakai teksi je. Ada plan juga nak beli kereta, tapi masalahnya aku sendiri tak berani nak drive kat sini. Diorang punya sistem jalan aku tak faham, dan diorang bawa kereta gila. So kita guna teksi je, sebab teksi sini murah, tak ada mahal. Ni budak ni, aduh, hai, penat dah aku. Bini aku dengan mak mentua aku dengan Mia dah balik dah. Sekarang kita orang berempat, aku, Deda, Malik, Samir, jalan-jalan di taman. Bila musim sejuk, dia punya siang tu pendek. Bila musim panas, siang dia panjang, malam dia pula pendek. Sekarang ni waktu pukul 3:30 petang. Waktu lokal lah, kalau waktu Malaysia dah 6:30 petang. Kat sini dah nak tenggelam dah matahari, dalam pukul 5 dah maghrib. So cepat. Subuh dia pula lewat dalam pukul 7-8 macam tu baru subuh. So siang dia pendek lah, dalam pukul 8 hingga pukul 5 petang. Malik ngantuk ke? Mama balik rumah dah.